baru 2-1 ya. Masih menang lagi. Oh, yang pertama dari awak galak kalikira nomor punggung 14. Kami lagi tak kenuri yang madang dengan Jelbau. Jadi berat. Kalau dari lukuan, tarik saya membuka. Suatu tulisan dari Desi bisa dikembalikan oleh pemain dari Nola lagi masih kepada Bella, masih kepada Desi. Tak bisa dikembalikan. Hingga angka menjadi 1-0 untuk awak galak. Ika kepada siapa yang melakukan? Belum dilakukan. Ketelus saya ke muka. Masih kembali pemain daripada awak galak. Mulai pulin. Suatu semisan bisa dikembalikan oleh Bella. Maksudnya suatu semisan apa yang terjadi ternyata cantik sehingga angka menjadi sama 1-1. Mulai turun kepada siapa yang diarahkannya. Mulai turun coba tolak saja ke muka dari pemain dengan kebetulan nama punggung 4 ini saudari Desi. Kemis lagi bisa dikembalikan oleh Bella. Dua satu. Nomor punggung 16 Fatma. Pada siapa yang diarahkannya? Fatma coba tolak ke belakang. Cari pemain dari Laitulin ini. Tolak saja ke belakang. Angkat lagi ke muka. Tiga satu. Ternyata dibiarkan bola melebar saja di luar sehingga angka menjadi 2-3 untuk Melayu Tulen. Ya, bola berpindah poin menjadi 4-2. Masih lagi nomor punggung 17 Arida, kepada siapa yang diarahkannya? Arida tolak saja ke belakang, bisa dikembalikan oleh Melayu. Satu semisan tak bisa dikembalikan. 3-4 untuk Melayu. 3-4. Bola tidak bertenek, 5-3. Masih pada nomor punggung 4 Desi, kepada siapa yang diarahkannya? Desi tolak saja ke depan, biarkan bola melebar saja di luar menjadi 4-5. Masih kepada Melayu Tulen. Melayu Tulen kepada siapa yang diarahkannya? Tolak saja ke muka, mencetir di dunia adalah tarik ke muka dan saudara Farida. Kemudian lagi punya saudara Ika. Masih kepada Melayu Tulen, tolak lagi ke muka, angkat lagi ke depan. Pada siapa diarahkannya? Pemain nomor punggung 12 Girosau dari Dika tidak bisa dikembalikan oleh Melayu Tulen. Angka menjadi 6-4. Bisa dikembalikan, angka lagi ke muka. Suatu semisan tak bisa dikembalikan oleh awak galak sehingga angka menjadi 5-6. Sudah dilakukan, tarik saja ke muka. Ternyata cantik. 7-5. Masih lagi pada nomor punggung 9 kami kira saudari Siti. Siti masih tertarik sebentar kepada siapa yang diarahkannya. Siti tolak saja ke belakang, dibiarkan bola melebar saja di luar. Angka menjadi 6-7. Masih kepada Bella. Desi membuat keputusan dari dia jauh.
Partiku Amerika juga sih. Ya, akal lagi ke muka. Amin. Bisa dikembalikan. Masuk kepada Bella. Tarik lagi ke muka, mencari Tosi. Tosi kemudian dibiarkan melebar saya keluar. Angka berubah menjadi 8-7. 8-7 untuk Melayu Kulit. Masih kepada Desi, tarik lagi ke muka. Mencari Paridah, angka lagi ke muka. Ya, gagal lagi untuk menggalikan. Angka menjadi sama, 8 sama. Ambil lagi nomor punggung bola kalitra Aika. Aika kepada siapa yang diarahkannya. Aika tolak saja ke ban. Cari pemain tengah. Depan, bisa dikembalikan. Bulan 8. Ternyata di luar angka menjadi sama. 9 sama. Mulai pulin. Sudah dilakukan. Tolak saja ke muka. Ternyata cantik. Bisa dikembalikan oleh Desi. Sepuluh sembilan untuk Melayu Kulit. Masih mencari Desi, tarik saja ke muka. Ternyata cantik, bola berbeda poin menjadi sama, 10 sama. Lagi-lagi pengurus nomor 16, Fatma, kepada siapa yang diarahkannya? Fatma tolak saja ke belakang, angka lagi ke muka. Ternyata cantik. Angka lagi ke muka, langsungnya mencari Devi. Ya. 11-10. Fatma sudah dilakukan. Arif saja ke muka. Masuk ke depan lagi turun, angka lagi ke muka. Ya, ternyata. Suatu semisan bisa dikembalikan oleh awak gala. Bisa keluar, angka menjadi sama. 11 sama. Tolak saja ke muka. Masih kepada suatu strategi yang dilakukan. Ternyata cantik. 12-11. Sudah dilakukan. Angka lagi ke muka. Untuknya mencari Desi. Desi Semis bisa dikembalikan. Tolak saja ke belakang. Angka lagi ke muka. Masuk pemain dari awal gala. Suatu kemisan. Gagal lagi di bidang ini. Angka menjadi 12-13. Sekarang nomor punggung 17 Faridah. Pada siapa yang diarahkannya? Tak bisa dikembalikan. Bola berbeda poin menjadi 14-12.
Ternyata cantik 15-12. Angka sementara 15-12 untuk Melayu Turun. Melayu Turun kepada siapa yang diarahkannya? Melayu Turun coba tolak saja ke belakang dari pemain nomor punggung apalah ini masih Rebika angka lagi terluka. Tolak saja ke Mekas. Terus kemesan itu bisa dikembalikan oleh Awaga. Masih kepada Desi. Saja ke belakang, angka lagi ke muka, maksudnya mencari Desu, Desu sendiri cari kembalikan, tolak saja ke depan, masih pemain dari awal kalah tersau dari Desu, angka lagi ke muka, bisa dikembalikan oleh Melayu Turin. Yeah, ternyata cantik. 13-15 16-13 untuk Melayu Turun. Poin menjadi 14-16. Kira nama punggung 12. Jika kepada siapa yang diarahkannya? Jika tolak sejak belakang. Mulai baru saya keluar 17-14. Masih lagi kepada Melayu Turin. Tolak saja ke depan dari Desi. Bisa dikembalikan, angin bola bergunakan menjadi 15-17. Tuduh, sudah dilakukan, tarik lagi ke muka. Bisa dikembalikan oleh Desu. Tuk saja ke depan. Masih kepada nomor punggung 16 dan kira adalah Fatma saudari nomor punggung 14. Inka kepada siapa yang diarahkannya? Inka coba tolak saja ke muka. 17-18. Bisa dikembalikan oleh Vela, gagal lagi. 19-17. 19-17. Mulai turun kepada siapa yang diarahkannya, masih mencari. Ya,
20.17. Masih lagi monitorin. Ada siapa yang diarahkannya? Baik, tulis salah saja ke depan. Cari bila, maksudnya ada Tesi. Tarik saja ke muka. Bisa dikembalikan 21.17. Ya, kembali lagi lapangan. Angka buat sementara 21.17 untuk Melayu Tulen. Melayu Tulen kepada siapa yang diarahkannya? Peringatan pertama buat awak galak. 24 peringatan yang terakhir untuk Melayu Tulen. Ya. Dikembalikan oleh Desi, bisa dikembalikan oleh awak Zara. Angka menjadi 20.24. Masih kepada Desi. Desi belum melakukan. Desi coba tolak saja berpar. Terbang sementara